Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara menonaktifkan atau menghilangkan laci aplikasi di handphone Poco ya. Di sini aku menggunakan Poco M5 dan kita akan coba menghilangkan laci aplikasi yang seperti ini. Nah, ini merupakan kumpulan aplikasi ya yang ada di handphone Poco aku. Kita akan coba hilangkan biar aplikasinya hanya tampil di home screen aja. Nah, di sini sebenarnya sudah ada kumpulan aplikasi, biar gak double kita matikan yang laci aplikasinya. Oke, lalu bagaimana untuk cara menghilangkan laci aplikasi di handphone Poco? Ataupun ini lebih ke trik ya, karena di pengaturan, kita coba masuk ke pengaturan atau ke setelan, geser ke bawah. Nah, di sini kita masuk ke layar utama. Bisa kamu lihat di sini ada laci aplikasi. Namun sayangnya di pengaturan ini tidak ada opsi untuk menghilangkan atau menonaktifkan laci aplikasinya. Nah, lalu bagaimana trik untuk menghilangkan laci aplikasi di handphone Poco? Nah, untuk triknya di sini kita kembali dulu. Kemudian pilih peluncur bawaan. Masih di pengaturan layar utama. Nah, di sini aku menggunakan Poco Launcher untuk bawaannya. Silakan ganti launchernya dengan launcher yang lain. Bebas sih mau menggunakan launcher apa. Di sini aku sudah menginstal launcher iOS 17. Kamu bisa menggunakan launcher ini. Ataupun mau launcher yang lain juga boleh ya. Untuk mendapatkannya, kamu bisa buka aja Play Store. Kemudian silakan cari launcher iOS 17. Nah, aplikasinya yang ini. Jika sudah terinstal, langsung aja kita buka. Tunggu beberapa saat. Pilih bahasa Indonesia. Pilih lanjutkan. Kita lanjutkan aja. Nah, di bagian ini kita pilih tetapkan sebagai default. Untuk aplikasi layar utamanya kita ganti ke launcher iOS 17. Nah, maka sekarang tampilan handphone Poco kamu sudah seperti iPhone ya. Untuk icon-iconnya sudah mirip iPhone dan juga sekarang tidak ada opsi untuk membuka laci aplikasi seperti ini. Jadi ini salah satu trik untuk menonaktifkan laci aplikasi di handphone Poco ya, karena di pengaturannya tidak disediakan, beda dengan handphone Xiaomi. Meskipun masih menggunakan UI, tapi isinya sedikit berbeda, seperti itu. Oke, nah maka sekarang untuk laci aplikasinya tidak ada ya. Bisa kamu lihat, jika aku geser ke atas itu tidak muncul untuk laci aplikasinya. Nah, lalu bagaimana cara mengembalikannya untuk seperti semula? Untuk mengembalikannya seperti semula, kita masuk aja ke pengaturan di handphone Poco ini. Kita pilih setelan, kemudian kita masuk aja ke pengaturan layar utama, dan untuk peluncur bawaannya kita ubah ke Poco Launcher. Oke, jika sudah diubah seperti ini, kita kembali aja, dan sekarang launchernya sudah kembali seperti semula ya, sudah ke tampilan awal handphone Poco kamu, dimana ini untuk laci notifikasinya kembali ada, seperti itu. Oke, mungkin demikian untuk trik cara menonaktifkan laci aplikasi di handphone Poco, yaitu dengan mengganti launchernya. Semoga video ini membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.